ini kita masih di jalan Legian tuh kayak gini nih. Jadi semua kegiatan bisnis dan usaha di sini tutup. Padahal udah jam 8 pagi nih, udah jam 9. Nah ini nih rumah makan tutup semua. Ya bu, ya. Nah kalau di Legian ini yang jualan ini bukan hanya warga lokal dari sini, tapi banyak juga udah pedagang dari luar Kuta dan juga luar Bali ini yang berjualan di sini. Mereka ini semua para kelihatannya masih tutup. Nah ini jalan Pati Jelantik juga sepi. Ini jarang-jarang nih kita bisa ngelihat Legian Kuta, pusatnya Kuta nih sepinya kayak gini nih. Dari tadi kita jalan sama sekali nggak ngelihat adanya turis atau wisatawan asing yang lewat. Nah, ini hampir semua toko ditutup, malah ya semua kalau boleh dibilang semua toko tutup. Ini anjing bebas nih menikmati harinya di sini nih tuh. Kita sudah ada di perbatasan antara desa Legian dengan desa adat Kuta. Nah, di depan sini sudah jalan. Nah, ini perbatasan ini ditunjukkan dengan jalan Benisari. Nah, ini sebelah sini sudah masuk desa adat Kuta. Kalau di situ
itu Legian. Nah, sama aja, Legian sepi. Nah, Kuta juga sepi. Gitu. Nah, kayak ini nih pasti paling juga taksi online yang jalan itu pun kosong nyari penumpang. Jadi sepanjang jalan kita lewat tadi, ini kondisinya sama, nggak ada perubahan, nggak ada yang berbeda, semuanya sepi. Mudah-mudahan kondisi pariwisata yang seperti ini bisa segera berakhir dan segera bisa beroperasi lagi nih kegiatan-kegiatan pariwisata ini. Nah, ini hotel yang cukup terkenal, ini Lock Hotel, ini juga tutup kayaknya. Pak, hotelnya tutup Pak? Oh buka ya, oh iya. Nah ini kebetulan nih hotelnya masih buka nih di sini. Tanah nih tuh. Ini ada orang jual tanah 500 meter di Legian nih. Hubungi aja nih Z sama Vivitan. Sekian dulu jalan-jalan kita di Jalan Legian Kuta. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera bisa berlalu sehingga pariwisata di Kuta bisa pulih kembali. Terima kasih, sampai jumpa di perjalanannya baik.